Assalamualaikum guys, selamat pagi. 5 hari bulan 6, kita berada di Tasik. Tasik pula, Kolam Berang eh. Oh, kena. Baru opening. Alah, tak lekat. Oh, kena geng. Kena. Tolong. Jangan pergi bawah sana, Please. Baru opening. Oh, kena, geng. Oh, kena, geng, kena. Oh, dia kejar, geng. Dia nak... Saya tak guna thumb, eh. Full drag. Oh, kena, geng. Kena. Dia nak laju. Great about drag. Dan, okay, geng. Kena. Okay. Kena. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Okay, welcome to my YouTube channel. Ini adalah video pertama aku di channel aku, Fishing Life is Good. Kalau korang lihat, aku berada di Kolam Berang, iaitu Exotic Pond. Yang mana yang tahu, ini adalah game. Aku bagi masa so, 30 minit ni. Aku datang sini sebenarnya bukan suka-suka. Tadi kena pula tak tujuan. Target aku adalah menggunakan teknik casting saja. Hai, morning. So teknik casting yang aku menggunakan adalah dua gewang, iaitu crane bait dan vibrate, tapi saya menggunakan lebih kepada crane bait. Kita mencuba nasib tempat yang tadi aku ya. Lebih kepada testing aku punya setup aku untuk preparation sebelum di situ. Pergi trip untuk asal sini. Aku menggunakan dua jenis rod, satu jenis rod abu, satu jenis rod pakai untuk kali hijau orang ni. Rocket Beast, iaitu ratio 10. Tak pastilah. Kalau tak ada kita panggillah saja. Bukan upgrade lah, tukar. Hanya tak ada lah tu. So, kalau the main purpose aku hari ni adalah lebih kepada ingin cuba salah baling pula. Tali size. Di mana ke ikan? 80 lb Berkeley X5. Sudah start memanaskan diri. Aku nak make sure di manakah mereka berkumpul untuk aku main nanti. So cari sejebis strike tambahan YGK Azober 100 lb. Gewang yang aku menggunakan adalah dua jenis, iaitu Opas dan Evergreen Crane Bait. Yang lagi satu aku tak ingat vibrate apa tu. So stay tune, boleh tengok video aku, enjoy. Kalau boleh sambil-sambil tengok tu, like. Kenapa macam tu lah? Comment dan follow, subscribe. Okay, tekan loceng. Kalau ada support lagi lepas ni, insyaAllah aku akan cuba shoot lagi banyak video untuk korang. Janji korang happy. Kalau aku sharing knowledge memancing pun boleh, tapi aku tak ada power sangat. Come on, sharing, come on tu boleh lah. Okay gang, enjoy the video. Okay. Alah, tak lekat lagi. Aduh. Kalau korang bermain di sini, tips dia, korang kena lempar. Kena bagi sikit lah dekat sini. So, kalau boleh trembek ke apa-apa gewang pun, kalau boleh berat lah untuk memadai bahawa trembek tu boleh pergi jauh. Gewang tu boleh pergi jauh lah. Sebab dia kebiasaannya kalau dekat sini, spek tali dan shot leader tetap heavy, so agak susah nak balik jauh. Sebab balik jauh ke arah dinding sebelah sana adalah berpotensi lebih lebih sedikit kerana memang ikan waiting kira lubuk lah dari sana. Ok, titik sedikit sama-sama dekat dinding ya. Ada. So kalau kita tengok sini, ni adalah first strike tu, tapi ada sikit lucut dah. Oh, kena geng. Oh, dia kejar geng. Dia nak... Saya tak guna thumb eh. Full drag. Oh, kena geng. Kena. Dia nak laju. Alah, lucu lah. So, kalau kau perasan aku lucuk sini sebab salah satunya aku tak hook dia. Tapi kalau kau perasan memang aku tak thumb langsung sebab memang aku mengharapkan drag aku 100%.
Sebab kalau boleh kita tahu dia bagi, risiko dia adalah boleh putus, kan? Boleh putus. Okay, so enjoy. Assalamualaikum guys, selamat pagi. 5 hari bulan 6, kita berada di Tasik. Tasik pula, Kolam Berang . Oh, kena. Baru opening. Alah, tak lekat. Oh, kena geng. Kena. Tolong. Jangan pergi bawah sana, Please. Baru opening. Bismillahirrahmanirrahim. Aku baru pendahuluan untuk sudah kena geng. Baru assalamualaikum guys. Aduh. Okey, aku berada di Berang, Kolam Berang, untuk cuti public ni. Alhamdulillah, dengan beri salam, dia beri salam kat kita semula, bersetapkan dengan reel Abu Garcia. Bapak besar tan. Setan. Itu nampak itu gelombang. You punya budak ada depan. Dia masuk ke kiri. Mari gini. Sakit tangan mat. Dia ada depan ni. Kita ambil dia. Adakah dia mampu untuk naik? Oh yeah, red tail di situ. Pergi, nak pergi mana? Jangan. Alhamdulillah. Itulah. Baru beri salam untuk video. Jadi ya? Okey, satu. Okey, masuk. Pada belakang. Okey. Tak pada belakang. Okey. Ada mata kain tu. Tak apa-apa. Buntut. Besar. Jap. Okey, masuk. Alhamdulillah, big size guys. Alhamdulillah. Opas di crank. Ya. Okey, bang, ready bang. 1, 2. So, kau boleh tengok kat sini. Gewang lah, pecah mat. Disebabkan terlampau kuat drag. Dekat lah. Pertama adalah red tail lah. Untuk permainan kita sharing lah sambil-sambil kita borak ni. So, untuk permainan di sini, kebanyakannya orang akan menggunakan umpan dan menggunakan, kalau boleh, tali kasar-kasar lah. Contoh macam tadi video yang pertama ni, kamu korang boleh tengok, saya akan kena tapi pergi ke kipas. Alhamdulillah tak ada masalah disebabkan tali dan shock leader yang betul lah. Saya menggunakan Rode PE 35 Abu Garcia Beast dan mesin Beast Rocket, dan saya dah little bit upgrade about drag. Dan okey geng, kena. Okey. Kena. Itu dah kenikmatan first pick daripada ikan. Nice. Ni saya rasa cap raya ni. Sebab dia memang speed memula memang out. Memang cap raya. Saya kena ikut dia. Memang kena ikut. Dia speed lagi. Lagi kiri ya? Kena tali you lah, tak kan? Sorry geng, aku ni kalau memancing bising sikit. So, kau enjoy je lah.
rekod gila. Come on lah. Ui. Ha. 15 kilo bawah drag. Senyum. Ya, di jalan kanan balik. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Ah. Cap raya, cap raya. Ah. 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 Macam tarik kerbau, mai. Come on, brother. Come. Yes. Lagi. Aku ke kau. Come on. Atas, atas, atas. Kena pogok ikan ni, boh. Lagi. Atas air, member, boh. Lagi. Lagi. Huh. Lagi. Ah. Ah. Woi, woi. Wah. Yeah. Oof. Yeah. Wah. Penat weh. Rekod weh. Ah. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Wah, gambar orang saya, wah. Tu lah, tak kisah. Sebab tu dia tak boleh lawan. Cap raya, eh? Masuk pada depan, depan. Okay. Go. Alhamdulillah. Okay, aku lupa nak beritahu. Sejak tadi aku kan game dah pecah. So aku tukar game orang lain. Evergreen. Game orang Evergreen. Patah. Tak silap aku combat 400 kot. Aku pun jarang pakai game orang ni sebenarnya. Biasanya game orang ni pakai untuk tournament je lah. So kalau korang tengok tu, tu ikan yang aku dapat lah. Ikan cap raya lah. Dia memang meat eater lah. Makan daging. Alah, sorry mak eh. Okay. Main cepat eh. So, so sudah kita tangkap gambar, kita kena release cepat mungkin untuk mengelakkan okay. Ikan ni injek lah daripada kematian. Wow. Okay gang, so video aku kali ni aku hanya show 2 sahaja gang. Ikan yang aku menggunakan casting. Sebenarnya aku banyak chances tapi aku tak dekat. So kebanyakannya video-video lain tu aku lebih kepada bottom lah. So nanti bottom aku buat untuk segmen bottom. Alright. Okay, so siapa yang tengok video aku ni, sekian terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen, okay? Assalamualaikum. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh komen, okay? Bye-bye. Naim!